Halo Konfir Love, jadi hari ini Abian mau makan besar untuk menyambut perayaan 1 juta subscriber. Jadi belanja dan masak sendiri, kira-kira gimana? Nonton sampai habis. Yeay, 1 juta subscriber, terima kasih ya Allah. Ya, balik lagi nih sama aku, Abian Khalif, di Mabar Abian. Makan bareng Abian. Kali ini benar-benar makan besar, karena apa? 1 juta subscriber. Terima kasih. Jadi ini aku kumpuli dari yang kemarin pernah aku tanya sama kalian, makan apa ya? Banyak yang bilang itu makanan super pedas. Oke, ini super pedasnya udah ada. Ini dia, sambal super pedasnya. Dan ada juga yang bilang gurita, jadi aku masak lagi gurita. King oyster yang rajanya jamur, ada sosis yang benar-benar gedong, ceker ayam yang pedas, dan mie samyang yang super pedas. Ini aku tambahin selada, telur bebek, juga aku tambahin yang keju, saus keju, sama saus barbecue, biar benar-benar kerasa makan besar di 1 juta subscriber ini. Jadi sebelumnya aku udah belanja ya, ini cuplikannya. Nah, kawan Beer Love, yang pertama kali Abian beli itu ada jamur King Oyster yang harganya Rp27.000. Terus Abian beli gurita yang harganya Rp75.000-an. Abian sengaja pilih yang lebih gede. Next, Abian mau beli apa ya? Oke, Abian kayaknya bakalan ambil ceker. Soalnya kemarin ada yang DM minta Abian untuk makan ceker yang super pedas. Oke, bakalan Abian buat ini. Abian beli dengan harga Rp19.900. Untuk menemani sambal super pedasnya, Abian juga beli saus keju ya, kawan Beer Love. Untuk merek yang ini sih, Abian baru pertama kali coba. Tapi kita rasa aja lah nanti gimana ya. Next, ambil lagi sosis yang gedong. Ini sosisnya gedong kali loh. Ada sih sosis yang lebih gede daripada ini, tapi Abian nggak tahu soalnya nggak ada label halalnya, jadi nggak berani. Oh iya, untuk harga sosisnya Abian nggak tahu ya, soalnya di sini banyak kali harganya. Next, Abian ambil selada, ini harganya cuma Rp10.000. Hampir lupa kalau misalnya Abian harus beli samyang super pedas yang diminta sama orang-orang. Ini yang warna hijau katanya, tapi nanti hasilnya warna hitam gitu. Oke, ini Abian ambil dua ya, karena nggak mungkin cukup satu. Apalagi Abian itu benar-benar pecinta noodles. Kayaknya kita tambah lagi saus barbecue ya, nggak enak kalau cuma satu saus keju aja. Jadi totalnya nanti ada 3 saus, saus keju, saus barbecue, dan saus sambal pedas buatan Abian. Nah, belanja yang ini udah cukup, karena selebihnya bahan-bahannya ada di rumah kok. Bener-bener gak sabar untuk cepat-cepat sampai rumah dan masak ini semuanya. Yang Abian beli dan yang akan Abian masak ini itu karena kalian DM lewat Instagram ya, makanya Abian turutin. Untuk totalnya Rp287.000 ya, kawan Beer Love. Next, kita lanjut masak. Sebenarnya Abian juga pengen sih kasih tahu sama kalian resep-resepnya semuanya, tapi kayaknya nanti durasinya terlalu lama, takutnya kalian bosen. Jadi ini cuplikan sekilas aja kalau benar ini Abian yang masak. Waktunya mukbang. Oke, tanpa membuang-buang waktu, langsung aja kita sikat, makan besar, makan bareng Abian Khalif.
Aku udah memenuhi beberapa permintaan kalian, kayak gurita pedas, sambal pedas, samyang pedas, yang raja jamurnya ceker pedas, sosis. Alhamdulillah ya Allah. Sekali lagi, thanks buat 1 juta subscribernya. Bagi kalian yang mau ngasih challenge, bisa komen di bawah, ataupun bisa DM ke Instagram aku ini. Nanti bakalan aku baca, soalnya kemarin ada yang beberapa ngasih DM suruh aku lari-lari ke lapangan Merdeka pakai baju perempuan. Terus ada juga yang suruh makan pakyu atau apa tuh? Pakui, astagfirullahaladzim. Itu, terus apapun itulah challenge-nya, kalian bisa DM ke Instagram aku. Oke? Okay? Jangan lupa like, comment, subscribe. Share ini biar makin berkembang channelnya, karena aku bakalan memberikan hiburan untuk kalian semuanya. Aku gak bakalan capek, gak bakalan jarah, makanya kalian harus semangati aku terus supaya aku bisa terus memberikan informasi mengenai kuliner di mana aja, drama-drama makanan. Oke, jangan lupa untuk terus setia sama Abian Khalif ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Beer Love. Kayaknya enak lagi loh.